Okay, itu memang first time. That's scary. Yes, memang first time in my life yang memang nampak benda paranormal. Paranormal panggil ya? Mesti. Tak tahulah. Ha. Benda-benda yang orang lain tak boleh nampak, I boleh nampak. So masa tu ustaz tengah rawat I dengan my husband. Lepas tu I nampak something dekat belakang. Curtain tau, curtain. So dia gerak macam ni. So I tanyalah my husband, ada angin ke dalam rumah kita ni? Cuba tengok kat belakang tu. So bila ustaz tanya soalan, dia akan gerakkan kain tu, tanda dia menjawab. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah berada di tempat Kipris dan alhamdulillah kita akan mulakan sesi rawatan. Cuma untuk sesi yang pertama ni kita akan interview Kipris lah. Saya dengan tok sihat tok. Alhamdulillah sihat insyaallah. Tok jauh mari. Ngam-ngam duduk di office saya. Alhamdulillah dan Kipris pun ada time tu. Kipris dah lama dah invite, betul tak? Dah 3 minggu dah cuba dapat ustaz dan kat Penang tu kepi cuba cari Tok Singa. Tapi alhamdulillah hari ni rezeki dia. Alhamdulillah. Okey, saya akan interview dia. Sebelum ni dah buat rawatan dengan Cap, rasanya dah lebih 3 kali kan? Ini kali ketiga kan? Okey. Dan kita akan tanya dari segi mimpi, betul ke dia kena sihir? Sihir ni kita nak detect dia, kita tak boleh nak kata tak cukup tidur tu disihir tak. Kita akan tengok dari segi mimpinya. Dari segi apa berlaku pada fizikal, penyakit fizikalnya. Okey, dari segi hubungan sosial dia, kita akan detect kat situ lah. Sama ada dia kena ain atau dia kena sihir orang tuju ke apa semua, kita akan deteksi daripada situ. Alright. Dan saya punya abang lah kiranya, Tok Singa sekali bersama dengan saya. Dia akan bantulah. Sebenarnya saya dah bantu, mungkin dos saya kurang. Mungkin Tok Singa dos yang keempat ke apa, menggalak kan. Moga-moga dapat bantu Kipris lah untuk teruskan kehidupan dia lah macam biasa insyaAllah. Jadi kita akan cuba untuk tanya mimpi dia macam mana kan, insyaAllah. Jadi boleh Kipris cerita sikit dari segi Kipris sendiri dengan rumah lah. Sure. Kipris so, dulu mimpi, kerap mimpi macam mana tu? So dalam sejak kita jumpa kan ustaz, kita memang ada masalah tidur. So Cap memang dah lama dah ada masalah tidur ni, anxiety, depression dengan masalah tidur dari umur 17. Cuma awal-awal macam bila Kipris start dalam hip hop ni, kita memang rajin juga pergi Darul Shifa, turun balik Darul Shifa. Sebab time tu kita perform dekat club, time tu kita perform tempat yang keras. Tapi dalam tahun ni saja benda tu macam datang balik lah. Kita makin susah nak tidur, walaupun doktor bagi kita ubat tidur, tapi benda tu tak jalan. Dia, dos dia jadi makin kuat, tapi benda tu tak jalan sampai tahap tu lah yang kita kita cuba cari ustaz. Maknanya Cap sekarang dia cerita masalah yang berlaku pada fizikal dia. Okay, dari segi mimpi pula, mimpi. So the first few times yang waktu Kipris contact ustaz tu, kita start mimpi benda yang kotor, like dalam bilik air nampak darah. Okay. Nampak darah, mimpi dalam mimpi. Actually my wife lagi teruk, ada yang dia punya mimpi lagi seram. Okay. Cap punya mimpi tak seseram my wife punya. Lagi dia tanya dia. And just banyak darah. Tiba-tiba mimpi dalam bilik air ada darah. Ular patuk ada? Ada ular hitam. Waktu tu 6 bulan lepas ular hitam. Last 2 days you mimpi ular hijau. Yeah, so 2 days ago I woke up, I beritahu my wife, apa tanda kalau ular warna hijau lah. First time ular warna hijau. And ular tu macam dia lompat and ni gigit. And kita pas punya ular tu. Pas punya ular baby. So I told my wife sekarang jadi macam my diary lah. Benda-benda pelik I always share my wife. Selama ni Cap tak share sangat tentang benda yang pelik. We just beritahu orang, tak cukup tidur. Orang jumpa kat office, asal mata you bengkak, asal you nampak penat, tak cukup tidur. Padahalnya malam
Itu memang benda yang pelik lah, yang dari segi migraine dan kerap. Oish, terlalu kerap. Kita punya Cafox tu macam dari gula-gula. Allah. Cafox tu memang gula-gula sekarang lah. Almost everyday migraine. Yeah, so just Cafox. Tok, kalau ular ni selalu isyarat pada sihir selalunya. Kalau ikutkan pengalaman rawatan kan. Betul tak, Tok? Betul. Okay, dari segi... Okay, selepas kita buat rawatan itu, okay sikit kan? Okay, Alhamdulillah. Masa tu, saya merawat itu, apa jadi kat badan you? Tangan saya panas kan? Ingat? Yes. So, first time Ustaz rawat kepris. Bila Ustaz sentuh kepris kat belakang, memang panas lah. Macam kita fikir ada iron diletak kat belakang kita. So, that's the... I felt really scared lah, obviously. A bit worried. Kena boleh tiba-tiba panas. And then, tiba-tiba my wife pula, dia boleh nampak benda gerak kat belakang. That was first time for me lah. Tak pernah ada macam benda gerak ke apa. Bila tiba-tiba my wife yang, actually antara me and my wife, dia lagi tak percaya dengan benda-benda macam ni. Tapi start jumpa saya tu kan? Start jumpa Ustaz baru dia start percaya. Sebab selama ni dia lagi, walaupun dia lagi modern daripada Caprice. Walaupun kita ni macam rap ke apa, tapi dia lagi modern, dia tak percaya. Kita ada pengalaman boleh dengan bayang, dia boleh bayang. Dia boleh bayang. Boleh bagi mic dia? Boleh. You tak ada cerita yang last time yang you kena pusing kaki tu. Hmm? Yang kaki. Kaki. So kan tak I call tengah malam pukul 4 pagi. Yes. Cuba call. Kaki kerpis dia tiba-tiba panas. Allah. Dia masa kerpis call saya tu, masa saya buat dalam retor saya tak nak. Macam mana? Terus saya bilang, "Oi, panas." Tiba-tiba tengah malam panas. Kaki macam kerengga gigit ke apa. Sampai dia bangun masuk dalam toilet, basuh guna air. Lepas tu I dah tak tahu nak buat apa. Dia macam tolong bi sangat panas. So I letak powder. I nak sejukkan kaki dia, tak tahu kan? Sebab nyakit kita misteri. Tapi you pergi doktor kan? Rasa apa-apa. You pergi doktor kan sebelum ni kan? Doktor yeah. Cakap apa? Stres je. Stres. Kita kerpis ni terlalu banyak kerja, you kena rehat je. Tapi kalau nak kata betul stres, bila mana kita baca ru'yah tu ada tindak balas. Maknanya ni ada campur tangan gangguan jin. Mungkin dia kena ain lah tu kan. Ya. Mungkin tu. Mungkin ain. Mungkin sihir. Macam Caprice duk pergi ke Al-Aqsa. Satu saya nak beritahu lah. Lupa nak cakap tadi. Sebenarnya untuk kita berhadapan dengan Yahudi ni, pihak Yahudi ataupun Israel ni, kita kena faham juga dia orang pun memang cukup handal dalam ilmu persihiran ni. Sebab sihir yang kuat zaman Nabi SAW, Nabi kena pun macam seorang Yahudi yang buat. Jadi bila kita nak membantu orang sana, kena tahu satu. Dan orang sana pun juga memang jin-jin di sana memang hebat-hebat dah handal. Bukan kita nak kata kuasa Allah tak. Ini benda yang kita cakap ni fakta lah. Sebab Nabi sendiri bisa kena sihir. Jadi itu semua kebarangkalian boleh berlaku kata Caprice. Jadi mungkin dan juga sihir di sini mungkin orang tak puas hati. Lepas tu lagi satu ain. Itu semua penyebab dia. Kita banyak musuh sini. Yalah kita tengok. Insya-Allah kita luar biasa. Jadi saya harap netizen depan ni. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ini adalah sesi iklan nak beritahu mengenai kasturi syifa dan sabun kayu kemuning hitam. Dua ni adalah set basic daripada pusat rawatan Edrus untuk mereka yang nak pakai kasturi syifa ni, nak jadikan sebagai pakaian amalan harian. Elok beli kasturi syifa ni, dapatkan dan guna insya-Allah. Jangan sekadar guna saja insya-Allah, dan jadikan ni sebagai amalan untuk kita benteng diri dengan menyapu atau menggunakan kasturi syifa di setiap hari kita, nak pergi solat, nak pergi kerja insya-Allah. Ini jadi sebagai benteng daripada gangguan jin, ain hasad orang insya-Allah. Kena trailah guna insya-Allah, nanti kamu tahulah. Dan disabung kayu kemuning hitam sebagai mandian pembersihan dalaman kita daripada gangguan jin, santau, sihir. InsyaAllah. Kalau kamu yang belum tahu lagi pasal kayu kemuning hitam ni, boleh tengok di YouTube kami, di Facebook dan TikTok kami. Sabung kayu kemuning hitam. Okey, kita sambung dalam video ni. InsyaAllah tengok sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe. Jom tengok balik video ni. Banyak-banyak kita doang lah untuk Caprice. Kita doang untuk kebaikan dia. Sebab mungkin orang tak kenal, orang akan cakap macam, tapi macam bila saya duduk semang dia sendiri, baru saya tahu nampak dia memang matlamat dia apa. Matlamat dia jelas lah, tapi insyaAllah satu hari akan terpancar juga perjuangan apa yang kita insya buat ni insyaAllah. Jadi, Ustaz? Sikit lagi, rumah dia, mimpi view. Okay, mimpi akak dan pengalaman masa merawat dengan saya sebelum ni ramai dah merawat kan.
Bukan nak beritahu perawat lain tak hebat, tapi dengan keedah yang saya gunakan, saya tidak menyentuh pun, kan? Betul tak, Kak? Betul. Okey, cerita sikit pengalaman. Jadi sebelum ni at least kalau ikutkan macam yang husband saya cakap tadi, memang saya seorang yang sangat tak percaya dengan benda macam, bukan tak percaya, I tahu benda tu wujud tapi I tak terlalu orang kata layan benda tu. Ha, jadi bila selepas saya berkahwin dengan Aris ni, banyak benda-benda yang tak pernah saya rasa sebelum ni dan saya dapat rasa sekarang lah. Contohnya selepas saya berkahwin dengan dia, yang paling obvious sekali, saya bermimpi wajah lelaki-lelaki lain yang muncul dalam mimpi saya. So dia cuba untuk ambil hati saya, dia cuba bagi bunga dekat saya, dia cuba macam-macam lah. Dan setiap malam tu lain-lain punya muka, and saya tak pernah tengok orang tu. Lepas tu alhamdulillah, lepas jumpa ustaz hari tu, dah beku, rasanya tak ada kot lepas jumpa ustaz tu. Masa dah, saya duduk baca tu, nampak kan masa ikrama tu. Okay, tu memang first time. That's scary. Yes, memang first time in my life yang memang nampak benda paranormal panggil. Mesti. Tak tahulah, ha. Benda-benda yang orang lain tak boleh nampak, I boleh nampak. So masa tu ustaz tengah rawat I dengan my husband. Lepas tu I nampak something dekat belakang curtain, tau, curtain. So dia gerak macam ni. So I tanyalah my husband, ada angin ke dalam rumah kita ni? Cuba tengok kat belakang tu. So bila ustaz tanya soalan, dia akan gerakkan kain tu, tanda dia menjawab. Tanda dia menjawab. So benda tu I shaking lah time tu, kan. Shaking. Sangat menakutkan lah. Muntah tak gitu? Tak. Tak muntah, kan? Tapi keluar angin, kan. Angin-angin ada. Sebab at least memang jenis yang angin. Kalau urut pun keluar angin. Bila kita trace dari segi keturunan tu, memang ada lah yang ni, kan. Betul tak? Alhamdulillah, lepas proses rawatan itu, ada perubahan tak? Alhamdulillah ada. Dah sangat better. And then ada last time je, berapa hari? 3 hari, 4 hari lepas tadi, yang I mimpi I mimpi muka muka orang masuk dalam rumah. Muka my sister. Tunggu, muka belakang. Muka kakak saya sendiri yang datang. Dia macam datang, kan. Dia buat macam ni. I tanya, macam mana you masuk dalam rumah I? And then dia buat macam ni. Macam tu je. Dia macam smile. Uish, scary lah. Pasal benda tu lagi, dia cuba sangat nak ni. Tapi you tak terima barang semua, kan. Tak ada menyusu bayi semua, tak ada. Tak ada. Okay, satu lagi soalan yang agak-agak kontroversi. Jenis merawat, you merawat sebenarnya yang pegang-pegang ni. Cerita sikit pengalaman you sebelum you ambil mat. Ada few, maybe few years ago or what not yang mungkin ada sentuh lah. Sentuh-sentuh, and obviously benda tu agak terkejut lah bagi kita lah. Tapi you tak tahu lagi mentang tu. Waktu tu kita tak tahu. Kita fikir benda tu biasa. Dia perawat Islam tu lah. Correct. I pun rasa dari segi macam mana pegang alih mat sana. Cita. Apa yang dia merawat? Apa ni dia buat macam mana merawat tu? Bukan kita nak buka aib siapa-siapa, tapi kita nak beritahu hati-hati dalam memilih merawatan. Sebab ramai yang boleh bertopengkan pakai kepiah ustaz apa semua ni, yang boleh buat benda-benda yang bukan-bukan. Contohnya tambah-tambah aurat dan juga bahagian sentuhan ni memang cukup tak boleh dalam rawatan ni. Memang saya sendiri tak. Memang kita jaga orang tu. Cuma kita dapat tahu, ustaz beritahu saya. Sebelum ni Kepris merawat dengan ustaz-ustaz juga yang bernama ustaz lah, tapi something dia buat macam-macam lah. Boleh cerita sikit pengalaman apa yang mereka buat lakukan? I think yang tentang ruqyah ni, habis sentuh kepala ke apa, kan. So ada juga yang sentuh kepala ok. Tapi saya dia macam ni lah, bagi at least kita kita sebagai seorang perempuan ni, kita kena tahulah batas dia dekat mana. Contohnya kalau you nak berubat dengan seseorang ustaz tu, tak salah kita percayakan dia. Cuma kita sendiri ada firasat sendiri, ada perasaan sendiri. Kita dapat rasalah sama ada berubat tu dengan cara nak ambil kesempatan ataupun betul-betul nak berubat. Ada banyak kes sekarang, ustaz. Ada banyak kes. Lepas ambil sejak benda yang viral. Ada ramai yang DM Kepis yang yang cuba berubat tapi buat benda lain. Cuba yang apa, mandi apa, banyak macam-macam, ustaz, sama sekarang, kan. Pengalaman kita adalah rukyah lebih sentuh tu pengalaman lah. Tapi yang DM tu ramai yang share pengalaman yang ni. Okay, saya nak beritahu sikit lah. Sebab sentuhan ni dalam merawat wanita
bukan tak boleh sentuh, tapi sentuh tu mesti sama berlapis. Berlapis bukan yang nipis. Contoh, kalau dia pakai sarung tangan pun nipis. Dia masih boleh rasa lagi bentuk badan, kepala, kepala kita apa semua. Tak boleh, dia lebih kurang macam ni. Tak kait. Tak kait. Itu okey lah. Itu nak menyelamatkan daripada kita perasaan yang tak elok. Sebab perawat pun ada nafsu. Jadi benda-benda macam tu yang merosakkan perawat ni. Jadi kalau kita nak beritahu orang yang nak merawat, boleh dia sentuh kita untuk perempuan lagi perempuan, tapi dengan alas yang terbayar. InsyaAllah dia takkan datang fitnah. Itu saya boleh kongsi sikit lah dengan semua orang. Jadi insyaAllah itu Ustaz. Okey, sini. Baik, kita akan mulakan sesi rawatan ni. Ini untuk intro lah. Dan lepas ni kita akan terus kepada rawatan. Dan tapi untuk yang part tu ni, saya nak buat di page Tok Singa lah, insyaAllah. Saya jemput semua masuk di page Tok Singa, dan kita tengok di sana nanti Tok akan beraksi. Dan saya dah rawat dah, nak rawat apa lagi kan, bagi Tok pula insyaAllah. Moga Tok dapat beri apa ni, apa ni, perform yang terbaik insyaAllah. Moga dengan berkat doa kamu semua yang tengok ni, doa baik lah. Semua ada salah, kamu sendiri yang komen mengarut pun ada salah juga, daib kamu. Tapi Allah tak tunjuk, Allah selamatkan kamu. Kita jangan duduk sibuk masalah orang. Walaupun saya tahulah orang duduk semua kecam cap kan, tapi dia minta berubat, dia pun manusia. Saya tolonglah juga. Jadi pun bila saya jumpa depan dia, alhamdulillah, tak ada pun nak kata mengarut. Dia cakap eloknya saya, elok je alhamdulillah. Dan tiga kali ni, kali yang ketiga, dan alhamdulillah okey, normal lah. Manusia semua ada kesalahan. Cuma saya minta tolong kamu semua, cuba swing balik fikiran kamu tu. Cuba bersangka baik. Cuba bersangka baik insyaAllah. Macam kes Abid Liu semua, semua nak bersangka baik. Kes dia pun bersangka baik, semua bersangka baik. Kita tak tahu. Macam kes apa ni, Maula kan, Maula Al-Amin tu, kita pun bersangka baik. Kita tak berani, kita bukan kita punya bidang, dan kita pun bukan berkawan dengan dia, bukan duduk dengan dia pun. Kita tak boleh nak judge orang, takut akhirat nanti letih nak cari orang tu. InsyaAllah. Tunggu di page Tok Singa. Support on, tolong komen on. Jumpa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat. Selawat sebelum mati, selawat sampai jumpa Nabi.